Exposure. Hai, welcome to my channel. Yang itu yang si Kaisang lagi foto sama super rame cokit hari ini. Mungkin karena mau lebaran ya, Pia. Jadi parkirannya penuh. Kita parkir di parkir berbayar. Nah, ini parkirnya pas banget di depan cokit, ada gedung gitu. Beli pisang buat kolak. Ami kalau buat kolak nggak enak yang Ti. Katanya kan punya sirup di rumah. Kalau buat kolak yang enak gimana? Santannya itu dipisah. Terus kolaknya dibasak sama pisangnya dibasak sama gula jawa. Sama kolang kaling. Terus kayak sirup apa sirup? Sirupnya yang merah sirup. Sirup marjan. Ya Allah. Oh, pakai itu dia. Enak banget. Oh. Okay guys, ini kita mulai belanja-belanja di Cokit untuk ceritanya untuk lebaran nanti begitu. Ini kita datang ke pasar Cokit kira-kira jam 12 siang guys. Jadi belum ada tenda-tenda sampai depan gitu. Kalau sore tuh udah nyampe depan gitu loh. Makin meriah lah. Beli ikan juga kan ya? Iya, ayo, 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 ayo. Iya. Ikan laut deh yang Ti. Mantap deh. Sini, sini, Papi, Papi. Berbayar. Ini yang gede banget, nanti gede banget. Ini apa ini enak loh, ini juga ini. Gak tau kan. 20-10 yang deh. 20 ada dagingnya enggak? Hah? Ada dagingnya enggak? Gak tau. Kayaknya ada dagingnya. Jangan. Gak tau ikan apa itu. Ah, ini ikan kakap nih. Putih, ikan putih. Eh, ikan putih. Kira kari asam pedas. Kari asam pedas ya ini. 1 kilo 28 ringgit. Ini juga enak. Ini steam kan? Steam. No. Yang ini apa ini? Tersayang Ti, yang enak aja. Di satu-satu apa? Ya, ya. Ini satu-satu boleh, angka. Yang mana pilih ya? Pilih yang. Oh, ini ikan kakap yang Ti ya? Enak juga itu. Kakap merah yang. Ini Pak. Ini satu ini. Ini pengen doain kamu. Iya, besok lagi. Ini katanya enak ya. Enak banget. Bawa kita. Nah ini yang Ti dia udah langsung harga nih 5 ringgit segini. Udah dipiring-piringin gitu loh yang Ti. Apa? Ini daging, ini daging. Nanti aja lah. Oh, mau nyimpen sekarang boleh. Karena ayam habis yang Ti di rumah. Beli aja. Yang mana aja lah. Aku mah ikut aja. Gak ada langganan kalau disini. Ini 12 ya? Ah, 12 ini. Ini berapa? Mana sih sama kamu? Yang mana ya? Ini kecil. Ini kecil. Ini dua berapa? Dua berapa nih bang? Nih bang dulu. Hah? 38. 38 dua ekor yang itu. Potong berapa? Potong 8. Dagingnya, dagingnya. Gak tau. Iya, beli berapa? Babat. Ini dagingnya menarik. Ini bedanya apa nih bang, nama ini? Ini apa ya? Oh, oh.
Kalau ini aja berapa? 15. 1 kilo 15. Iya. Ini ya, kilo ya. Abi punya tapi request, tapi request lempar. Kapan disimpan dulu aja tak bikinin isinya. Daun pisang enggak ada. Emang harus bikin sekarang? Iya, emang harus bikin sekarang. Oh, bikin sekarang. Enggak, maksudnya besok. Besok. 2-3 hari lagi enggak apa-apa dong. Ada di Jayen ada kok. Apa? Di Jayen daun pisang ada. Tapi di sini boleh. Tambah iya ya. Oh ini bumbu jadi nih. Bumbu jadi apa nih Pak? Bumbu apa nih? Cabai? Cili. Cili. Oh. Ini digaring gitu ya. Kalau ini Bang? Rendang. Bumbu rendang ya. Bumbu rendang. Enak bikin sendiri. Bapak ini cabai juga lah namanya. Ini bukan cili. Belaga botol. Gak keti ya kalau bikin. Belaga botol. Makasih. Cili. Oh, limpa nanti. Limpa, semuanya ada nanti. Gila ya. Mau cari bapak sayang, mau buat soto Betawi. Apa nanti aja nanti? Kalau mau ini kita kesini kan nanti? Kita kesini beli gitu nanti. Biar ada kerjaan kita. Merah, bawang putihnya? Ini. Mau berapa? Bawang merahnya berapa yang ti? Setengah. Ini bawang merahnya cakep-cakep banget guys. Gede-gede gitu loh, gak terlalu gede, gak terlalu kecil, jadi pas gitu. Bawang putihnya pun bagus-bagus. Jadi ini langganan aku kalau ke Cokit beli bawang. Bagus gede-gede bawangnya. Apa? Teri Medan gak ada ya? Ini teri apa nih? Teri Medan. Wah bukan lah. Teri Medan lebih kecil lagi sayang. Ketan nggak ada sini? Pulut. Pulut ada nggak bang? Pulut. Nasi pulut. Bukan tepung. Beras. Beras pulut. Udah kita. Mana Ami? Kata apa? Kasih tahu tadi. Ami udah punya udang. Udang, udah. Tapi dikit. Gimana tadi? Mana nah, ini sayur nih, udah sayur. Tadi perdagangan ayam ikan. Mana ya? Kiri mungkin ya. Ya. Oh, itu yang Aceh tuh. Kolang kaling ya yang tadi. Oh iya, betul. Nah guys, ini kan kita beli kolang kaling kalau buat kolak pakai ini. Terus kita tuh mau rencananya mau buat manisan kolang kaling karena anak-anak aku tuh suka banget sama manisan kolang kalingnya buatan Eyang Ti. Terus kita ini udah beli 2 kilo loh guys, kan banyak ya. Terus mungkin Eyang Ti lupa untuk cium kolang kalingnya kali ya, dan pikirannya mah bagus-bagus aja gitu kelihatannya waktu di pasar. Waktu nyampe rumah guys, itu bau udah lembek terus udah bau gitu, jadi nggak bisa dimakan, udah bener-bener udah bau apek ya, sedih banget deh. Jadi gimana ya, nggak bisa loh ngelihat di pasar bagus-bagus aja padahal. Bang, oh sama jahe nggak punya kan? Jahe punya dikit, ada dikit. Jahe ada yang tuh, jahe ada. Kunyit ada, dia lengkuas. Ini yang tuh ya, tambah. Yang tuh, tempoyak yang tuh. Asam durian. Kayak di Sumatera itu. Iya. Ini bengkoangan, Pi? Iya. Nah, waktu tadi guys kita beli ayam, kita nanya ke abangnya, ada nggak jual rambak, namanya rambak itu kayak kulit
kalau buat ini loh, gudeg, terus ada apa tuh namanya, krecek. Nah terus dia bilang ada di toko ini gitu. Bener dong guys, banyak banget pilihan kulit-kulit sapi ini aku pegang. Jadi ini minimum beli seplastik itu, nggak bisa beli sedikit aja gitu. Kata Eyangti itu dapetnya banyak banget Mi katanya. Ya okelah begitu. Jadi Eyangti itu mau pengen buat gudeg, makanan kesukaan anaknya tersayang yaitu Rizky Sekti guys. Ya begitu, jadi yang itu nyampe sini request mau ke pasar, mau beliin jajanan, mau beliin lauk-laukan kesukaan anaknya tersayang. Begitu guys, nah ini aku beli kerupuk, ini kerupuk pasar, kerupuk jajanan. Inilah enak buat bakso, buat temen soto yang kuah-kuah gitu. Nah ini aku ini pilus ini enak banget kalau buat pakai mie rebus, ini harus coba sih. Nah sayangnya tuh aku nggak tahu harga ini berapa, jadi orangnya itu ngasih nggak ada nama-namanya guys, jadi aku nggak tahu. Nah itu tuh lihat deh, kerupuk warna merah itu biasanya orang Padang make untuk soto Padang kayak gitu. Ini nggak sanggup nih saya ngeliat beginian gue. Semua pengen. Ya, itu ada kerupuk udang. Nah, di hari ini di pasar kita tuh banyak banget guys beli kerupuk-kerupuk karena emang Eyang Ti suka banget sama kerupuk-kerupuk. Selama aku, kalau aku mampir main nginep di rumah Eyang Ti gitu, Eyang Ti tuh selalu standby kerupuk emping, kerupuk udang, sama kerupuk bawang. Nah makanya aku tawarin kalau mau kerupuk-kerupukan gitu. Nah ini dong kemiri, oh my god, banyaknya kemiri. Dia cedoknya pakai, oh wow. Kayak buat sayur sop. Iya Allah Eyang Ti bagus-bagusnya. Mau nyoba segitu? Enggak. Gak tahu berapa pastinya, itu urusan pribadi mereka. Apa aja? Tapi sayur lo bisa beli di Giant juga sih, Eyang Ti. Oh ini salam nih. Mana ya? Itu ada daun teh, Mi. Apa itu daun hijau? Bisa beli dikit kali? Dikit. Iya, tapi udah jelek. Ini aja. Tinggal dipotong sama dia. Oh, kentang yang tinggal ya? Kentang. Ini beli separuh boleh? Separuh. Apa nih? Sama ini. Sama. Kalau tadi yang di sini, gini. Cukup, ya? Ini kak, ini bagusnya Papi? Ada yang lain gak? Kentang berapa ini? Besar mau besar tadi ya? Mau besar tadi depan adek? Yang ada minta plastik ibu tadi ya? Keluar jengkol. Yang itu suka jengkol? Enggak, rete aja enggak doyan. Enggak suka, kan? Wow. Pisang apa yang Ti? Yang tanduk. Pisang tanduk yang ready mana, Bang? Yang ini kata yang Ti. Mana? Satuan. Iya. Ini beli satuan ya, Bang?
Tiga yang tiga. Kalau untuk pisang goreng apa yang ini? Enak ini. Ini juga ini. Ini berapa? Tipe aja. Bang, ini gimana lepas ini? Ini pisang apa raja nangka? Iya, pisang nangka. Ketut ini pisang. Enak ini kalau dikolak ya. Oh iya, enak kalau dikolak. Ini segini berapa tuh? Lah, empat kebanyakan nggak nanti? Kalau digoreng? Enggak. Cukup ya? Ini berapa ini? Goreng enak. Eh, dikolak. Kolak. Ini matang ya nanti? Ini matang. Matang. Sepuluh lah ya udah. Itu berapa? Sembilan. Iya, mas tadi malah 20. Udah nyampe luar udah mau baru susu ultra dia. Si Papi Ryan mau susu ultra katanya dia. Sampai keringet. Gimana ya si coket mulutnya? Lengkap kan? Lengkap banget deh. Apa? Tapi enggak ada nangka ya? Ada tadi kita lihat. Lah, udah beli. Belum. Ya, kurang bagus. Oh, nangka mentah. Nangka mentah. Enggak bagus ya? Besok lagi. Besok lagi lama. Iya, besok pagi pagi-pagi kali yang kia. Segar-segar. Wow. Hasil hunting kita 20 menit kali ya saya di pasarnya. Cepet kok. Jam. Enggak lah, mana sejam. Ya, segitu aja perjalanan kita, hunting kita ke pasar Cokit bareng mertua. Jadi itu belum lengkap ya, karena belum nemu nangka. Terus kita mau cari apa ya, maksudnya kalau aku sama Yangti mungkin bisa lah sampai ke belakang ya kan. Tadi Sekti yang minta pulang. Oke deh, thank you for watching, bye.